Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, di pagi ini Kahanda akan memberikan pelajaran tentang bulan Desember. Temanya tentang Hari Ibu. Ya, nah, nanti Kahanda akan sampaikan. Sebelumnya Kahanda juga mohon maaf dengan situasi yang hujan ini. Ya, sedikit terganggu untuk suara Kahanda, ya. Oke anak-anak, perhatikan, ya, Kahanda mohon tetap semangat, semangat dan selalu jaga kesehatan. Oke, ya, oke anak-anak, ya, cara membuatnya, boleh sekitar klien warna kuning yang warna muda, ya. Nanti kan akan kita tutup terakhirnya ya dengan warna gelap. Kita mulai aja gimana cara pembuatannya. Nah, pertama-tama Kahanda akan membuat lingkaran di sini. Nah, satu. Nah, ya. Oke, di sini yang tadi Kahanda bilang membuat tiga lingkaran ya. Tiga lingkaran, satu lingkaran besar, kedua lingkaran kecil ya. Nah, lingkaran besar ini kita akan membuat ibunya. Satu, perhatikan, ini ada telinganya. Nah, ya, ya, nah, sudah. Kalau sudah, di sini ada satu rambutnya, dua. Nah, ini rambut ibunya, ya. Nah, ya, satu rambut ibunya dan ini anaknya yang wanita boleh, yang dia juga boleh ya. Nah, ini anaknya ya. Nah, ini ada ya rambutnya ya, ini boleh ya. Nah, ini yang laki-lakinya, perhatikan. Nah, ini telinganya, satu, dua. Nah, ini rambutnya ya. Kalau sudah, Kahanda akan membuat tangannya anaknya dulu ya. Di sini ada garis satu, dia sedang memeluk ibunya, dua. Nah, ya, tangan anaknya ini, toeng ya, ya jelas ya. Dan ini batasan lengan tangannya, ya, ya, ini untuk wanita, yang wanitanya. Dan ini tangan yang laki-lakinya. Nah, satu, tarik melangkul, dua. Ya. Nah, ini kelanjutan tangan yang lakinya. Nah, laki ya. Nah, dia saling merangkul ya. Nah, ini dalam ibunya dan anaknya ya, lehernya ini, osnya. Ya, paham ya. Nah, setelah itu langkah berikutnya Kahanda akan membuat ya untuk tubuh yang wanita. Satu, dua ya. Nah, ini tubuh yang wanita ya. Ya, ya, ini tubuh yang wanitanya ya. Nah, setelah itu ini ya laki-lakinya. Satu ya. Nah, ini dari sini dua ya. Iya. Nah, ini yang prianya ya, ini yang wanitanya. Nah, terus ini dia pakai apa? Nah, satu ya. Terus dia sungkem di kaki ibunya ya.
Iya. Nah. Ya. Ini yang wanitanya. Ya, ini tanda lihat sini, perhatikan. Nah, ini perhatikan kaki anaknya ya. Kaki anaknya perhatikan. Ya. Nah, ini yang pria ya. Ah, perhatikan ya. Ini yang prianya. Ini dengkulnya. Ya. Nah, ini juga kakinya. Ya. Perhatikan ya, sudah. Nah, ini baju mamanya ya. Nah, ini mamahnya. Ya. Ya. Nah. Ini sudah kelihatan ya. Nah, terus jangan lupa ya. Ini tangannya pegang apa? Oh. Iya, berarti ini tangan yang kecilnya. Ya. Nah. Ini tangan juga yang satunya. Nah, ya. Nah, dia sedang memegang apa? Rupanya dia sedang memegang ada bunganya, ya. Nah, dia akan memberikan bunga pada bundanya. Oke, anak-anak. Nah, sekarang sudah kedua tangannya ada, ini tangan yang ini dan ini tangan yang ini, ya. Nah, lanjut tangan mamanya atau ibunya gimana? Oh, perhatikan. Nah, perhatikan baik-baik ya. Nah, ini ada di sini ya. Nah, ini aja ya. Kasih sayang mamanya ya. Nah, boleh, dia sedang ada di mana, bikin backgroundnya, dia sedang ada di teras rumah ya. Nah, bagaimana Anda akan membuat ini ada garis 1, 2 ya, 3 ya, terus ke sini ya. Nah, ya. Nah, dia ada di mana ya? Oh, rupanya ya. Nah, dia sedang ada nih ya, baru sampai. Ini ada tiang rumahnya ya. Ada tiang rumahnya ya. Nah, ya, satu tiang rumahnya, dan di sini ada juga ya, garis lurus. Nah, ya. Ya, ini karena buat dulu besar sedikit. Ya, ya, ini ceritanya tiang rumahnya. Oke, ya. Nah, ya, ini sudah hampir kelihatan. Nah, di belakang sana, ya, nah, ada seperti, ya, taman-taman. Nah, tampak dari dekat ya. Nah, ini taman-taman ya, ya, ininya jalan ke sana. Nah, terus Anda bikin juga ini ya, tampak kejauhan tamannya. Ya. Nah, di sini ya, Anda membuatnya banyak taman-taman. Nah, ini backgroundnya aja ya. Nanti Anda akan kasih bunga kembali ya. Nah, setelah itu ya, anak-anak, kelanjutannya boleh kamu tambahkan sendiri ya, karena di sini tambahkan, oh, indah sekali ya. Nah, ini ada pemandangannya. Oke, anak-anak ya, yuk kita warnakan. Ini wanita, boleh oranye muda, boleh pink ya. Nah, di sini warna gelapnya
dan kita letakkan ya di samping ya. Dan di sini boleh pakai warna pink ya. Nah, ini untuk setelah itu ini juga tangannya ya. Ya. Ini kakinya, kulitnya. Ini bagian-bagian yang gelap ya. Nah, lantas untuk yang laki boleh coklat terang. Nah, ya. Anda akan letakkan di sini. Ya, di sini untuk bagian yang gelap. Ya. Nah. Ya, kalau sudah, yuk kita lanjutkan warnanya menggunakan krim. Anda akan memberikan warna pink ya. Nah, pink. Ini baju orang barang ya. Anda berikan warna hijau gelap. Nah, di sini Anda memberikan warnanya biru ya. Baju, maaf ini ya. Nah, ini tadi Anda letakkan warna merah ya. Nah, dia menggunakan baju merah. Anda letakkan lagi warnanya pink. Nah, pink gelap dulu. Nah, letakkan di sini warnanya orange gelap. Ya, di atas warna orange. Lanjut di sini Anda akan kasih warnanya biru celananya. Ya. Karena mewarnakan warnanya simperik ya, oranye, ini oranye, ini oranye, oranye terang semuanya. Misalnya ada antingnya. Lanjutannya bunganya warna merah. Buat bundanya ceritanya ya. Nanti ini tip dari Kak Handa ya. Nanti kamu bisa mewarnakan sendiri ya, cara imajinasi kamu sendiri. Nah, dia karena letakkan dia ada di depan rumah ya. Nah, ini kayunya nih ceritanya nih. Ya anak-anakku ya, kita lanjut untuk warna berikutnya, gradasinya. Nah, ini untuk warna yang kedua ya. Nah, ini berarti coklat lebih terang ya, gelap terang. Nah, di sini Anda menggunakan warna yang ketiga atau lebih terang ya. Yang mana aja boleh lebih terang. Anda akan letakkan di sini ya, di depannya. Ya, ini juga di depannya. Ini Anda menambahkan lagi lebih terang warna oranye. Oranye terang. Ya. Enggak apa-apa kamu warna yang lain kuning atau cukup. Oke, anak-anak. Ya, jika kamu memerlukan warna putih, boleh dia di atas warna oranye. Ya. Biar tampak lebih terang. Seperlunya kalau kamu perlu, ya. Oke, anak-anak. Lanjut ini tiang rumahnya ya, karena bikin gradasi tengah. Di sini Anda letakkan coklat yang lebih terang ya. Nah, karena gambarnya atau tempatnya sempit kecil ya, ininya Anda langsung kasih warna terang ya. Anda akan kasih warna kuning ya, kuningnya kuning gelap ya, walaupun
pun tidak semuanya pakai warna putih. Ya, kita bersihkan. Yang satu sudah selesai, sekarang karena mewarnakan tumbuhannya. Ya. Tentunya warnanya hijau yang paling gelap ya. Nah, karena seperti biasa dia nih ya. Ya, macam-macam. Kita sambung dengan warna yang lebih terang kembali ya. Sudah tambah kelihatan. Terus karena menggunakan warna hijau yang paling terang sekali. Setelah itu karena akan mewarnakan daun yang jarak jauh ya, ya ini sim krik ya. Nah, di sana kasih warnanya hijau terang ya, perhatikan baik-baik, hijau terang semua. Kalau sudah yang bawah kehanda akan kasih warna kuning semua ya, yang atas hijau terang, yang bawah kuning. Nah, di sini sudah hijau gelap, kanda sekarang tutup yang kuning menggunakan pink gelap ya. Nah, apa ya? Kedua. Sekarang coba kanda kasih warna biru, apa maaf, hijau. Nah, boleh ditambahkan putih kembali kalau memang memerlukannya ya, di sini juga. Oke anak-anak, ini sudah ya. Nah, boleh kamu mewarnainya imajinasi kamu sendiri, nggak apa-apa, karena suka banget, senang seperti itu. Boleh juga kamu mencontoh, karena semuanya kita belajar ya. Nah, nanti kanda akan mewarnai ini ya, kreasi kamu sendiri boleh. Nah, ini kreasi kanda seperti ini ya. Ini karena banyak warna ungu. Terus kanda lanjutkan dengan warna pink. Orange, gelap. Lanjut warnanya kuning. Gelap ya. Putih di atas kuning seperlunya. Anda akan memberikan warna merah. Oren. Nah, kacang merah, ya. Kan? Terus kan datangkan lagi warna yang lebih terang. Warna kuning. Nah, kalau sudah seperti ini, akhirnya biasanya kanda pakai warna apa? Putih. Satu. Ya, boleh di sebelah sini, boleh tambah lagi putihnya di atas warna oranye. Cukupnya, cukupnya, ya. Warna di sini, ya. Nah, kita tinggal memperjelas hasil gambar warna ini ya. Jangan lupa pakai masker. Oke. Nah, ini masker bundanya.
kertasnya. Oke anak-anak ya. Nah di sini apa ibunya apa merangkul kedua anaknya. Oke anak-anak ya. Nah ini ada ikan yang tampak lebih gerigi ya. Kalau nggak ada pakai ini, pakai lidi juga bisa ya. Kita coba. Perhatikan. Oke anak-anak ya, kalau sudah karena menggunakan pensil kaca ya, pensil kaca karena akan membuat apa matanya sama alisnya ibu. Lanjut kita tutup. Oke anak-anak ya. Nah ini contoh dari Kahanda untuk pewarnanya. Kamu boleh warna sendiri ya. Tetap gradasi, komposisi, rapi bersih ya. Kahanda juga pesan, jangan lupa pakai masker ya. Nah Kahanda juga pesan, selalu tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Oke, dadah.